Saudara Diksi Adi Prasetyo bin Eko Saptono. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anissa Anugrahaini, anak perempuan saya, kepada saudara dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10 gram, perhiasan emas 9,4 gram, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Anugrahaini binti Muhammad Sutopo untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di akad nikah dari Anissa Anugrahaini AMDAK, putri dari Bapak Haji Muhammad Sutopo SE dan Ibu Haja Didin Yuniatiningsih SPD dari Jeto Tegal Gede, Karanganyar, yang akan dipersunting oleh Diksi Adi Prasetyo SAK, putra dari Bapak Eko Saptono dan Ibu Ponijah dari Jalan Samurboto Utara, Banyumane, Semarang. Inilah calon mempelai putri kita yang akan disambut oleh calon mempelai putra kita untuk menuju ke tempat akad nikah. Hadirin, kita sambut bersama. Inilah Anissa Anugrahaini AMDAK menuju ke tempat akad nikah. Hadirin, inilah calon mempelai putri kita, Anissa Anugrahaini AMDAK, yang disambut oleh calon mempelai putra Diksi Adi Prasetyo SAK. Hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat, selama prosesi akad nikah, dimohon untuk Anda yang hadir untuk tetap tenang, agar tercipta suasana yang khidmat dari kedua calon mempelai. Untuk itu, kepada beliau, Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, kami silakan untuk bisa memandu prosesi akad nikah dari kedua calon mempelai. Sumonggo Bopo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para bin sepuh, sesepuh, para lenggah hadirin wal hadirat majelis wali matu nikah yang Allah hormati. Para kang ngatur monggo kita dereaken kita sami ngucapkan taras puji talatan syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang sampun paring karahmatan saha kanikmatan katitik wonten ing kalodhangan injang menika kita saged makempal manunggal silaturahim wonten majelis menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Ingkang salajengipun shalawat saha salam mugi tansah kita aturaken dumateng suasana kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu sarang-sarang syafaatipun bujang wonten ing yaumul akhir. Para binasepuh, sesepuh, para lenggah, hadirin wal hadirat majelis wali matun nikah yang dihormati. Ingkang salajengipun kawula ing mriki minangka petugas pencatat nikah kantor urusan agami kawula Kecamatan Karanganyar nuhani pamuntipun keluarga ageng Bapak Muhammad Sutopo sekalian. Bilih keluarga ageng Bapak Muhammad Sutopo wonten ing kalodhangan enjang menika badhe nikahaken putra putrinipun ingkang sesilih Mbak Anisa Anugrah ini kalian Mas Diksi Adi Prasetya. Salajengipun bilih wonten ing kalodhangan enjang menika ingkang berhak nikahaken Mbak Anisa Anugrah ini kalian Mas Diksi Adi Prasetya gimana Bapak Muhammad Sutopo minangka wali panjenengan Mbak Anisa Anugrah ini. Lajengipun sadèrèngipun ucap saha kabul kalampahan kita nyuwun dumateng pinangantahan serimbit khususipun Mbak Anisa Mas Diksi Adi Prasetya semoga kita nyuwun semirah malih panjenengan berdua ngelurusaken niat langkung rumen nggih. Amargi innama la'malu binniat. Sesungguhnya segala suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Menika saestu namung ngemutaken kemawon sumangga panjenengan dua khususipun nglurusaken niat lan rumin. Ampun ngantos mengke salah niat. Saestu sampun nggih bismillahirrahmanirrahim niat dan sunnah lillahi taala. Nggih. Selajengipun saderengipun khotbah nikah katawiti sumangga kita sareng-sareng Mas manten, Mbak manten, Bapak wali, Bapak saksi kalih lan para lenggah sedaya monggo kita sareng-sareng maos kalimah syahadat langkung rumin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Khotbah nika awiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usfikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo Mas istighfar mendengar saran-saran. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Diksi bin Prasetyo. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Diksi Adi Prasetyo bin Eko Saptono. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anisa Anugrahaini, anak perempuan saya, kepada saudara dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10 gram, perhiasan emas 9,4 gram, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anisa Anugrahaini binti Muhammad Sutopo untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Monggo kita doani kalau nyaman nipun amin amin sedaya kemawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fitini, wadunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, anugerailah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh solehah, yang berbakti kepadamu dan taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Thank you.
Alhamdulillah para binasepuh, sesepuh, para lenggah, hadirin wal hadirat majelis walimat tonengka yang kami hormati, kalian sampun cekap ucap kabulipun Sri Pinangantan Sarimbit wonten ing alodangan enjang menika. Salajengipun dumateng Pinangantan Sarimbit Mas Adi kaliyan Mbak Anisa, mulai saat menika panjenengan berdua sampun sah menjadi seorang suami dan sah menjadi seorang istri. Ten nggih? Sah menurut agama Islam, sah menurut pemerintahan Republik Indonesia. Salajengipun pernikahan panjenengan tercatat wonten ing kantor urusan agami Kecamatan Karanganyar kanthi nomor 331091012300005. Mangkaten tertanggal 14 Januari 2023. Salajengipun gegandhengan sampun sah menjadi seorang suami dan sah menjadi seorang istri, maka terjadilah hak dan kewajiban di antara panjenengan berdua. Ngeten nggih? Oleh karena itu penuhilah hak dan kewajiban panjenengan insyaallah. Dengan dipenuhinya hak dan kewajiban panjenengan, panjenengan berdua tetap keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bidini wa dunya wal akhirah min Allahumma amin. Saking kula cek semanten menawi lepat nyuwun pamuntun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah terlaksana dengan lancar. Boleh minta tepuk tangannya untuk kedua mempelai kita? Alhamdulillah, kita doakan bersama agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Untuk boleh diambil gambarnya penyerahan buku nikah? Dibantu Bapak penghulu mengambil gambar handphonenya, Mas Cun? Oh ya, itu di belakang Anda, Pak. Pak. Ya. Oke. Ya man sallaita bi kullil anbiya. يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك. Baik hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan prosesi akad nikah dari kedua mempelai. Dan sehabis ini akan ada prosesi pemasangan cincin dari kedua mempelai yang tentu saja akan dilakukan sesaat lagi. Dan kami haturkan terima kasih kepada beliau Bapak Ali dari kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar yang telah memandu prosesi akad nikah pada pagi menjelang siang hari ini. Matur nuwun Bapak. Iya, baik hadirin, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemasangan cincin dari kedua mempelai. Habibi ya Muhammad
Baik hadirin, kedua mempelai akan menuju ke depan pelaminan untuk diambil gambar dalam pemasangan cincin. Untuk itu kami mengundang orang tua dari kedua mempelai untuk bisa mendampingi kedua mempelai menuju ke depan pelaminan. Kedua mempelai dan orang tua menuju ke pelaminan. Dan untuk tamu undangan yang sudah hadir, keluarga yang sudah hadir, monggo bisa menikmati sarapan terlebih dahulu. Akan dibagi oleh teman-teman dari Hikmaya Wedding Organizer. Jadi Anda bisa sarapan terlebih dahulu. Yang menginginkan teh panas sudah disiapkan berada di depan panggung entertainment. Yang menginginkan teh panas sudah disiapkan dari Hikmaya WO, berada di depan panggung entertainment. Dan untuk air minum juga sudah disiapkan. Jadi silakan Bapak Ibu yang menginginkan teh panas ataupun minuman sudah disiapkan di depan panggung entertainment. Terima kasih. Januari bertemu menjalani kisah cinta. Naluri berkata, engkaulah mimpiku. Akulah penjagamu, akulah langkah-langkahmu, kau bawa diriku
Kau sakiti hati ini tu kesekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan bila hanya dalam kata-kata. Ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup. Sungguh tak mampu sayangku. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
prosesi penerbangan balon. Untuk penerbangan balon, monggo untuk keluarga nanti berfoto bersama di depan Hotel Taman Sari untuk penerbangan balon. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan prosesi akad. Nanti bertemu lagi pada waktu resepsi pada pukul 9:30 PM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerbangan balon berada di depan dari Hotel Taman Sari, monggo akan dikoordinasi oleh teman-teman dari Hikmaya Wedding Organizer. Thank you.
sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hanya pelukan yang masih ku rasa. Satu lagu tayangin sendiri,
untuk teman-teman tamu undangan yang mungkin sudah berkenan hadir, matur nuwun semuanya, semakin menjadi berkah buat kita semuanya. Oke Vera, kita hadirkan lagi ya, tentunya untuk mengiringi hadirnya tamu undangan sebelum acara kita malam. Mungkin satu lagu lagi ya, nanti acara akan segera kita mulai. Iya, betul sekali. Terima kasih dari tim Wedding Organizer dari Hikmaya Wedding Organizer yang sudah mengkondisikan acara luar biasa digelar siang hari ini di Hotel Taman Sari. Tentunya untuk tamu undangan, terima kasih doa dan restu dari panjenengan juga dipun suwun buat mempelai berdua tentunya. Kami dari Hikmaya Voice, dengan teman-teman cantik, nuansa pop romantis. Iya, masih dengarkan satu lagu ya. Okay. Sebelum acara akan dimulai, tentunya kita masih menunggu kehadiran dari kedua mempelai ya. Betul sekali. Amen.
Terima kasih Hikmaya Voice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah rawuh pada siang hari ini di Hotel Taman Sari Karanganyar dalam acara resepsi pernikahan dari Anissa Anugrahaini Alimadia Akuntansi. Beliau adalah putri dari Bapak Haji Muhammad Sutopo, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Hajah Didin Yuniati Ningsih, Sarjana Pendidikan dari Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang telah dipersunting oleh Diksi Adi Prasetyo, Sarjana Akuntansi, putra dari Bapak Eko Saptono dan Ibu Ponijah dari Sumur Boto, Banyumanik, Semarang. Hadirin yang berbahagia, kedua mempelai telah melangsungkan akad nikah pada pukul 7:30 pagi di Hotel Taman Sari Karanganyar. Dan pada siang hari ini, kedua mempelai mengundang Bapak Ibu untuk bisa memberikan doa restu dan tentu saja berfoto bersama kedua mempelai. Hadirin, sebelum bertemu dengan kedua mempelai dan juga orang tua, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyaksikan, inilah mempelai putri yang akan hadir terlebih dahulu untuk menuju ke pelaminan cinta. Untuk itu, kepada beliau Anissa Anugrahaini Alimadia Akuntansi untuk bisa menuju ke pelaminan cinta didampingi oleh beliau Ibu Hajah Nur Hidayat dan Ibu Hajah Sukino Ciptoha. Untuk itu, kepada Anissa Anugrahaini kami silakan. Arahkan pandangan Anda di pintu masuk dari Hotel Taman Sari Karanganyar karena kita akan menyambut mempelai putri hadir menuju ke pelaminan. Hadirin yang berbahagia, hadirnya mempelai putri pada siang hari ini didampingi oleh beliau Ibu Hajah Nur Hidayat dan Ibu Hajah Sukino Ciptoha. Dan tentu saja pada siang hari ini organized by Hikmaya Wedding Organizer. Thank you.
baik hadirin, mempelai putri sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kita akan menyambut bersama rombongan keluarga dari Besan yang akan hadir tentu saja menyapa tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu kepada beliau Bapak Sumarti Harsowiranto untuk bisa menuju ke pintu masuk dari Hotel Taman Sari untuk menyambut keluarga dari Besan hadir pada siang hari ini. Kami silakan. Kami aturkan selamat datang untuk keluarga dari Bapak Eko Saptono dan Ibu Ponija dari Banyu Manik Semarang yang sudah hadir di Hotel Taman Sari Karanganyar. Sugeng rawuh Bapak Ibu. Sebagai atur pasrah ada beliau Bapak Sadiman didampingi Bapak Dwi Usmanto dan Bapak Agung Adianto. Dan sebagai ator panampi ada beliau Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat MPD didampingi Bapak Dr. Andes Haji Rebo SAG dan Bapak Haji Edi Suparno SPD. Untuk itu kami silakan sebagai atur pasrah Bapak Sadiman. Sumangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng pangrasanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah ngudi dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes tinulat tuwin pantes tinabekten. Dumateng para tamu putri miwah kakung ingkang boten saged kawula sebat asma kinasih setunggal setunggal sedaya ingkang tansah dhahat kinurmatan. Linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Sutopo sarjana ekonomi dalasan ibu ingkang satuhu kawula luhuraken. Keparenga kawula ing mriki minangkani atur panuwunipun kadang taruna kawula pun Bapak Ibu Eko Saptono sekalian. Ingkang sepisan Bapak Ibu Eko Saptono ngaturaken salam dalah taklim dhateng panjenenganipun Bapak Ibu Haji Mustopo. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netepi ingkang dados atur kawula inggih menika nindakaken titilaksana ijab kabul ing atawisipun putra putri Bapak Ibu Muhammad Sutopo ingkang sesilih Dino Ayu Anissa Nur Anggra ini sarjana muda utawi ahli madya akuntansi. Pikantuk utawi kadhaup putra putranipun Bapak Ibu Eko Saptono inggih ingkang sesilih Diksi Adi Prastyo sarjana akuntansi.
ingkang menika awit saking donga pamuji saking para pinisepuh dalasan para pilenggah sedaya. Ijab kabul kalampahan kanthi rancak pinanggih widodo wilujeng nir ing sambikala. Kawula sepindah malih angaturaken agenging pamatun luwun dumateng Bapak Ibu Muhammad Sutopo sekalian. Saksampunipun samangke adicara wonten ing enjing sang menika paripurna, kawula sagutrah saking Semarang tumunten bakti nyuwun pamit madal pasilan saha nyuwun tambahing donga pamuji mugi-mugi kula sagutrah berangkat saking menika papan ngantos dumugi kubukipun piyambak-piyambak tansah pinaringan wilujeng nir ing sambikala. Semanten ingkang saged kawula aturaken kathah kekirangan saha kelapatan kawula nyuwun ageng sih samudra pangaksami. Semanten nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Satiman, dan sebagai atur panampi kami silakan Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat Magister Pendidikan. Sumangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fi ma atakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan libtigo'i mardotihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sesepuh dalasan pinisepuh ingkang kawula bekteni, Bapa Eko Saptono saha Ibu Ponijah sak kulawangsa ingkang tansah kula hormati lumantaran atur saking Bapak Sadiman ingkang sampun kawedhar ing ayun. Tamu sinodan kakung Sumawana Putri ingkang kinurmatan. Murwakani atur wonten ing kalodhangan wekdal menika monggo kula dherekaken kita ngaturaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sampun kathahipun nikmat ingkang lumeber dhateng kita sedaya sehingga wonten ing wekdal menika kita saged ngerawuhi pahargian wonten ing Hotel Taman Sari menika. Selawat lan salam tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah suri toladan ingkang insyaallah kita sedaya badhe nderek kangge pados ridhanipun Ilahi lan ing tembe sageta pinanggih bagya mulya sae wonten ing alam donya dumugi ning wonten ing alam akhiratipun. Murwakani atur tumanggap menggah menapa ingkang sampun kawedhar lumantaran Bapa Sadiman saking Bapak Eko Saptono saha Ibu Ponijah. Kawula ingkang jinatah minangka talanging atur menggah sejatosipun Bapak Haji Muhammad Sutopo sarjana ekonomi dalasan Ibu Hajah Didin Yuniati Ningsih sarjana pendidikan badhe matur piyambak. Namung gandeng mongko keng manah
gumbiraning manah piyambakipun mboten kuwawa badhe matur mula lumantaran kula kepareng badhe tumanggap menggah atur saking Bapak Eko Saptono. Ingkang sepisan menggah salam taklim ingkang sampun kawedhar kawula aturaken dhateng Bapak Haji Muhammad Sutopo kanthi tumanggap atur alaika wa alaihi musallam wa rahmatullahi wabarakatuh. Wondene mangke pahargyan sampun paripurna Bapak Eko Saptono sak kekaban badhe kundur dateng Semarang, Bapak Haji Muhammad Sutopo sekalian ibu namung saged nderekaken sugeng kundur mugi pinanggih rahayu wilujeng ngantos wonten dalemipun sowang-sowang lan insyaallah binjang wonten dinten Ahad Bapak Haji Muhammad Sutopo sak kulawangsa sak rombongan badhe marak sowan ngabiyantara dhateng Bulak Sumur. Oh Sumur Boto Banyumanik Semarang. Wondene mbok menawi benjang sedaya badhe tindak menika nggih dipun sumanggakaken. Nanging sedaya ngengeti kawontenan mbok menawi mangke cekap ringkes ingkang badhe sowan ngabiyantara dhateng Semarang Binjang. Ing wasana cekap semanten ingkang saged kawula aturaken minangka talangi basa saking Bapak Haji Muhammad Sutopo cewet gencaling atur saha mbok menawi wonten ingkang mboten nuju prana kersa panjenengan maringi samudra pangaksama. Nuwun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Nur Hidayat MPD dan juga beliau Bapak Satiman. Baru saja kita menyaksikan prosesi pasrah panampi dari kedua mempelai dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pertemuan dari mempelai putri dan juga mempelai putra yang akan hadir sesaat lagi untuk bersama-sama menuju ke pelaminan cinta. Untuk itu kepada mempelai putri kami silakan untuk bisa menuju ke bergola tengah dari ballroom Taman Sari Hotel Karanganyar. Hadirin, kita akan bersama-sama menyaksikan bertemunya Anissa Anugrahaini dan juga Diksi Adi Prasetya yang akan hadir pada siang hari ini. Tentu saja Diksi bersama keluarga besar dari Sumur Boto Banyumanik Semarang yang akan bertemu dengan Anissa Anugrahaini yang telah sah menjadi istri beliau. Thank you.
Kami silakan Ustadz Soleh Masrur untuk bisa mendoakan kedua mempelai. Terima kasih Ustadz Masrur. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyambut kedua mempelai hadir pada siang hari ini akan menuju ke pelaminan. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat untuk bangkit berdiri sejenak, kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu untuk menyambut kedua mempelai yang hadir bersama keluarga menuju ke pelaminan cinta. Untuk itu kita sambut bersama, inilah Anissa Anugrahaini dan Diksi Adi Prasetya dan juga keluarga menuju ke pelaminan cinta. Boleh dong minta tepuk tangannya pada siang hari ini untuk kedua mempelai. Woo. Kami silakan. Berbahagia, boleh lambaikan tangan kepada kedua mempelai, boleh menyapa kepada orang tua juga yang hadir pada siang hari ini, tentu saja memberikan doa restu untuk Anissa Anugrahaini dan juga Diksi Adi Prasetya. Luar biasa cantik dan juga gagah sekali. Bahagia, bisa beri tepuk tangan untuk kedua mempelai.
Hadirin, kami silakan untuk bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa bersama agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita mendoakan agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah. Kami mengundang Ustadz Soleh Masrur untuk bisa memimpin doa pada siang hari ini. Kepada beliau Ustadz Soleh Masrur, kami silakan.